kok ada itunya sih? Itu ada. Ini udah mulai. Mana yang udah dengan belum? Tentu gak sama itu yang nonton. Kok gak ada, kalau di Shopee gak ada pemberitahuan yang nontonnya sih? Ada. Enggak. Nah enggak, maksudnya kayak misalnya yang nontonnya berapa orang kayak gitu. Kecil satu penonton di atas ya, koneksi internet tidak stabil. Halo, ini di Facebook kedengeran gak suaranya? Dulu ya, lagi dikoneksiin dulu suaranya biar enak. Halo, selamat bergabung. Teh Sapi, Teh, kemarin yang menang itu siapa aja? Ya kan kita mengucapkan dulu untuk yang menang kemarin giveaway. Untuk 3 orang pemenang kemarin giveaway untuk siapa aja? Dengar jelas suaranya, alhamdulillah kalau misalkan dengar jelas suaranya. Tunggu sebentar dulu ya. Aku mau ngasih tahu untuk pemenang yang kemarin giveaway dan ngasih selamat juga. Dan untuk Selena Zara. Oh ya, untuk 3 orang pemenangnya. Yaitu yang pertama ada Serena Zara. Selamat untuk Serena Zara. Dia ini pertama kali beli bahan di Hijabers itu koton Madinah warna hitam. Terus untuk yang kedua ada Nur Hidayah 6755. Selamat juga untuk Nur Hidayah. Dia pertama kali membeli kain di Hijabers Tex ini adalah koton Madinah warna carfol. Dan untuk yang ketiga, Afif Umu. Dia juga menang, pemenang yang ketiga. Dia juga pertama membeli kain di Jabertek, yaitu sama juga koton Madinah, tapi warnanya smoked thread. Selamat buat ketiganya. Dan untuk yang lain yang belum menang, jangan putus asa, jangan merasa sedih, karena di Jabertek masih punya banyak kejutan untuk kalian. Jadi, terus ikutin apa ya kegiatan di Jabertex, kayak dari mulai nge-follow IG-nya, terus berteman di Facebook atau nge-subscribe di YouTube-nya biar nggak ketinggalan sama info-info terbaru dan kejutan-kejutannya. Dan untuk hadiahnya, dan untuk hadiah bagi pemenangnya tinggal ditunggu, sekarang sedang dalam perjalanan. Jadi untuk hari ini, tapi sebelum mulai suaranya udah jelas kan ya? Oke, jadi untuk hari ini aku mau ngasih tahu nih, kalau misalkan di Jabertex ini lagi bongkar-bongkar sale. Jadi dimulai dari sale kayak model Lolly Crab, terus kayak Toyobo, terus juga ada dari Lolly Crab Premium juga ada ya, terus Toyobo Original juga ada, terus Pretty Woman, pokoknya segala-segalanya semua ada. Cuma yang namanya sale itu ukurannya berbeda-beda ya. Ada yang mulai dari 1 meter atau 1,5 atau 1,7. Tapi untuk sale ini batas itu cuma dari 5 meter ke bawah ya. Jadi dari 5 meter ke bawah insya Allah ada. Cuma kita gak bisa nentuin nih. Misalkan kayak kita mau Wally Crab 1 meter warna ini, kita gak bisa kan, karena namanya juga sale. Jadi nanti untuk link untuk kayak ininya nih, kayak nama-nama kayak gininya itu nanti.
nanti bisa cek aja di Facebook Hisjabertex ya. Nanti di sana dikasih tahu tentang harga, tentang bahan apa aja, warna apa aja, dan ukuran apa aja. Nanti kalau misalnya acara udah selesai, langsung tinggal buka, langsung buka aja Facebooknya, tinggal cari-cari, oke? Dan ini banyak banget ya, kayak model-model ini nih, ya ini masih bagus kalau namanya sale itu bukan bekas ya, sale itu modelnya kayak sisa kain gitu, jadi kayak kain roll yang udah misalkan sisanya tinggal 1 meter gitu. Jadi beda ya antara sisa dan bekas. Kan kalau bekas itu istilahnya kayak udah terpakai gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan sisa dari cancel ini masih baru. Dan ini tenang aja kok, ini enggak reject ya, Bun. Ini masih baru, masih bersih, masih bagus pokoknya. Pokoknya langsung dicek-cek aja. Mungkin ada pertanyaan atau soal-soal yang masih kurang jelas. Banyak ya, pokoknya untuk kain-kainnya itu berbagai macam. Dari woolly crab, dari woolly crab yang biasa, sampai woolly crab premium. Dari Toyobo Fodu, Toyobo Original, Toyobo Jaguar, Cartoon Madinah, semuanya ada. Terus, tapi untuk sale ini kita yang polos ya, Bun. Nggak yang bermotif, jadi semuanya polos. Nah, untuk warna-warna dimulai dari yang putih, dari yang clean white, sampai yang black atau terracotta, semuanya ada. Nanti bisa dilihat-lihat aja, bisa dicari-cari di Facebook ya, dilihat. Terus juga ini kayak ada bodyguard, kayak dari Pretty Woman, bodyguardnya juga ada. Oh ya nih, gimana bunda-bunda, ayo dong. Udah pada beres-beres rumah kan, udah pada rapi, udah pada masak, udah pada ini-iniin anak-anaknya, udah pada mandi. Nah kalau udah gitu langsung ini aja, langsung buka HP-nya, terus langsung lihat streamingnya, dan buka juga Facebook-nya, langsung ikutin Hisjabertex dan lihat nanti link-link untuk kain-kain sale-nya. Murah-murah kok. Dan untuk kain sale ini punya harga khusus ya. Dia harganya berbeda dengan harga-harga yang biasa, karena kan namanya juga ini udah sisa gitu. Maksudnya kita nggak bisa milih kalau kain sale itu. Jadi ya udah terima. Misalnya kita cuma pengen warna misalnya Roberto Cavalli Salmon nih. Nah, tapi di sini kita tuh pengennya ukurannya 3 pas gitu. Tapi di sale itu nggak ada 3 pas, adanya 2,5. Atau gimana ya? Mau nggak mau itu harus kayak gitu. Makanya kita kasih harga khusus karena ya seperti itu. Ya, mungkin untuk ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ini aja komen, nanti insya Allah dijawab. Ini nih koneksi. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, diulangi lagi ya. Untuk pemenang 3 orang pemenang itu tinggal tunggu aja barangnya udah dikirim, mungkin 1 atau 2 hari juga nanti udah nyampe ya. Dan untuk yang belum menang, jangan putus asa, jangan berkecil hati, tetap terus ikutin Hisjabertex karena masih banyak kejutan-kejutan menarik dan masih banyak giveaway yang enggak terduga. Entah mungkin itu ternyata bisa jadi misalkan apa hadiahnya inilah itulah gitu. Ayo, mungkin ada pertanyaan bisa di komen aja, komen. Dan diulangi lagi ya, ini untuk sale ini enggak ada yang bermotif, semuanya polos nih. Kayak ini kan woolly crab. Nah ini yang ukurannya 0,7. Nah nanti kalau misalkan kepo, pokoknya kalau misalkan kalian kepo nih, langsung kepoin aja, buka Facebooknya, dilihat nanti linknya. Jadi untuk harga untuk kayak 0,7 ini harganya berapa ya? Nah itu berbeda harganya dengan harga-harga yang misalkan kalian beli masih, maksudnya beli bukan sale gitu, itu harganya beda. Kalau ini harganya dihususin untuk khusus untuk sel-sel.
Nah ini kayak contohnya ini kayak Toyobo. Ini Toyobo 2,2. Nah kan kalau misalkan biasanya Toyobo kan kalau misalkan yang bukan sel ya, itu 1 meternya bisa sampai 38.000 kan gitu. Nah kalau misalkan untuk sel ini yang 2,2 ini yang biasanya 1 meter 38 dia bisa dikasih harga khusus, bisa berkurang gitu. Jadi kayak ada ya harga khusus gitu lah. Ya bunda-bunda jangan sampai ketinggalan ya. Biasanya ini kelas bawahku tuh kalau sel itu yang paling diburu-buru oleh bunda-bunda karena takut kehabisan. Karena siapa sih yang gak mau bahan bagus, kualitas bagus, dan harga tuh juga harga dompet gitu. Jadi gak terlalu mahal dan punya harga khusus. Dan untuk kayak yang di belakang ini juga sama, ini ada rayon. Ini baru banget muncul rayonnya. Dan bunda-bunda kalau misal bunda-bunda tahu, pasti bunda tahu artis itu siapa, Nagita Slavina. Dan itu udah terbukti dia pakai rayon ini. Dan bunda bisa juga cari di postingan-postingan Jabertex, di situ ada Nagita lagi pakai baju ini. Ya. Nagita dan Ashanti. Tuh, siapa yang enggak kenal coba. Artis udah papan atas banget, udah paling terkenal. Dia berani pakai yang rayon Zara ini. Rayon ini bagus. Pokoknya enggak bakal ngecewain deh. Ini juga bisa dipakai untuk gamis, bisa juga untuk dipakai blus. Mungkin ada juga bisa dipakai buat baju tidur atau baju pergi atau kemeja juga bisa. Pokoknya senyamannya kalian gitu, senyamannya bunda-bunda mau bikin bahan ini menjadi apa gitu, sehingga tampilan bunda itu menarik, cantik, dan menawan gitu. Dan untuk ini kita buka orderan, bisa langsung di order aja, bisa lewat Shopee, bisa lewat Facebook, bisa di Tokopedia, bisa di pokoknya berbagai macam sosmed pastilah. Zaman sekarang itu maksudnya bunda-bunda sampai anak kecil aja pasti punya, walaupun sosmednya cuma satu, entah itu misalkan cuma punya WA, entah itu cuma punya misalnya IG, cuma punya IG doang, atau punya Facebook, atau punya yang lain, pastilah salah satu ada yang punya. Nah, Jabertex semuanya punya. Jadi tinggal nyari aja, tinggal buka. Misalkan punyanya sosmed cuma di Facebook, tinggal cari aja Jabertex, nanti di situ keluar. Dan biasanya Facebook itu yang paling sering ya untuk pemberitahuan giveaway, untuk yang kayak gitu-gitu biasanya Facebook itu utama gitu. Dan untuk Shopee kalau misalkan mau ngecek harga bisa lihat di Shopee, Tokopedia. Nah, tapi khusus untuk sel ini kalian cuma bisa lihatnya di Facebook. Jadi di situ nanti ada link, ada harganya. Jadi enak gitu. Jadi nanti langsung buka aja, oke? Okay? Dan itu kalau misalnya mau dibuka dan itu masih dalam proses, tapi hari ini juga selesai, nanti bisa langsung diposting. Cuma hari ini lagi dikebut, lagi dikerjain demi bunda-bunda nih yang mau mau sel kayak gini. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, karena sel ini tuh yang paling dipengenin. Karena apa? Karena udah bagus, terus juga harganya murah, kualitasnya bagus, pokoknya oke banget deh. Dan untuk siapa lagi untuk yang mau bertanya, apa ada yang kurang jelas, bisa langsung di komen aja. Coba aku lihat dulu. Takutnya nanti aku ngomong takutnya kalau misalkan nanti kurang jelas jadi ketinggalan info gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan udah ketinggalan info itu kan jatuhnya kayak iya ketinggalan info, jadi gak tau info yang seharusnya bisa dapat kain kualitas bagus, kain murah, karena ketinggalan info jadi kehabisan kan gitu. Karena biasanya yang motif rayon, iya motif rayonnya bagus banget, ini baru keluar ya untuk Yulia Yuli Yulista
Nah iya, itu ini rayonnya baru keluar, pokoknya bagus banget. Ini tuh rayonnya apa ya? Rayonnya tuh udah dipakai sama Nagita Masyati. Coba siapa yang nggak tahu dia kan? Nagita dan Shanti kan otomatis punya apa ya, punya selera tinggi lah gitu. Nah artis yang udah papan atas aja pakai ini, masa bunda-bunda gak pakai sih gitu. Kan apa mau tampil cantik ya, mau tampil cantik juga harus dengan bahan yang menarik dan yang cantik juga. Kita lihat ya Nagita gitu kan jadi makin tambah cantik gitu. Coba ada lagi yang mau bertanya-tanya, coba nggak apa-apa tanya aja. Silakan ditanya ya untuk Lestari hadir ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Untuk yang di Sofi ada yang mau bertanya, silakan nanti bisa dijawab. Ditunggu, mungkin ada yang masih kurang jelas atau infonya bagaimana-gimana. Pokoknya intinya kalau misalkan mau tahu apa harga-harga untuk sale ini, tinggal dilihat aja ya nanti di Facebook. Cuma sekarang masih dalam proses, mungkin nanti hari ini juga selesai, jadi hari ini juga bisa dilihat. Jadi sambil nanti malam, sambil tiduran, sambil istirahat, sambil rebahan, bisa buka HP, bisa ngeliat-ngeliat Facebook dan lihat Facebook yang Aiza berteks, nanti tinggal lihat harga-harganya. Pokoknya gak ngecewain deh, kayak dari model Armani Silk itu kan lumayan ya harganya. Nah karena sale ini jadi harganya lebih dikhususin gitu. Assalamualaikum untuk Santi, selamat bergabung. Ya, untuk Santi ini diulangi lagi, kalau misalnya di Jabertex ini lagi ada bongkar-bongkar sel ya. Bongkar-bongkar sel murah meriah pokoknya, harga-harga dompet. Pokoknya ada dompet. Dan harganya khusus banget untuk sel-sel ini. Pokoknya buruan-buruan, nanti langsung buru-buru aja bis ini bisa acaranya selesai langsung buka HP, langsung lihat dia. Dan untuk yang sebelum-sebelumnya masih ada kan ya? Ini masih ada kan ya? Ada lagi. Pokoknya yang baru hari ini ya, yang baru hari ini tunggu aja di Facebook. Udah nih nyontohin aku. Oke, mungkin ada yang masih kurang jelas? Apa gimana? Ayo. Sore-sore gini pasti lagi santai-santai kan, pasti tadi udah beres-beres dong, udah nyuci, udah anak-anaknya juga udah pada mandi kan Bun, udah pada ini, udah pada rapi, tinggal nunggu azan maghrib kan, santai-santai. Nah sebelum nunggu atau nanti habis azan maghrib, setelah sholat mungkin ada waktu santai, langsung buka aja. Oke, jangan sampai ketinggalan. Aku juga habis ini langsung buka, aku juga mau cari-cari bahan apa yang aku suka dan bahan apa yang menurut aku bagus, terus dapat harga bagus juga gitu. Sayang banget bahan bagus terus kita nggak dapat gitu kan, kayak ya gimana ya, padahal pengen banget nih bahan ini. Soalnya kan kalau misalkan dia nggak sell lumayan lah harganya gitu. Apalagi misalkan kita nyet-nyet kan, ternyata di situ ada 2,5 atau 3 atau 4 kan gitu kan. 2,5 biasanya bisa dibuat gamis ya gitu. Misalkan kayak kita pengen banget nih Armani Silk tuh kan, karena Armani Silk juga bagus. Terus, cuma kalau misalkan dibiasakan emang harganya agak lumayan ya. Jadi apa ya, pas ada sale itu kalau misalkan ketinggalan sayang banget gitu. Soalnya bisa dapat harga murah, terus bisa ngejahit gamis yang bagus. Atau karena telat, karena ketinggalan, jadi hilang nih kesempatannya. Tapi untuk Shopee maaf ini kadang koneksinya agak apa ya, kurang stabil, tapi masih bisa dengar kan? Gimana? Apa ada yang kurang? Apa gimana? Apa
ada pertanyaan lagi untuk yang di Facebook, bisa langsung tanyain aja. Nanti untuk videonya aku simpan ya, biar nanti kalian-kalian yang ketinggalan, yang gak sempat nonton, bisa ditonton lagi. Dan jangan lupa ingat, untuk buru-buru coba buka Facebooknya dan lihat linknya. Tapi buka Facebooknya dulu, cari namanya Jabertext. Jangan nanti buka Facebook nyarinya nama orang lagi, nanti malah ketinggalan. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan kurang jelas, ulangi lagi. Karena ini juga udah main sore ya, bener-bener juga pasti udah pada mau siap-siap saat maghrib, udah mau siap-siap. Mungkin kalau yang bapak-bapak belum siap-siap mau ke musola, sholat di masjid atau gimana, atau mungkin yang lagi berada di luar sedang beraktivitas gimana, oke? Pokoknya di Jabertext tadi ada sale murah, bongkar sale murah, oke? Ya ini rayonnya masih new banget, masih baru banget. Jadi jangan sampai ketinggalan sama rayon Nagita. Jadi kalau bisa mau pesan bisa langsung di Facebook, bisa langsung di WA, bisa di Instagram juga bisa di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, terus ada di pokoknya toko-toko online semuanya kita sedia. Dan yang pastinya itu namanya Jabertext ya, bukan misalkan tau si Arina atau ini atau itu, tapi namanya Jabertext. Oke, untuk udah ready belum yang di belakang, bentar lagi di packing. Coba kita lihat dulu ya, aku deketin dulu. Kain salenya apa aja? Untuk Pilmol Majang, kain salenya itu banyak banget ya. Dimulai dari Wally Crab Premium, terus juga Toyobo Original. Pokoknya berbagai macam kain. Cuma kainnya itu yang ini ya, yang polos. Jadi enggak yang bermotif. Kayak dari Roberto Cavalli, dari Toyobo Jaguar, dari Katun Ima, dari Cotton Madinah, semuanya juga ada. Oke, kita lihat lagi untuk pertanyaan lagi. Untuk Santi, alhamdulillah, ditunggu aja barangnya, bentar lagi juga sampai. Ayo, untuk pertanyaan lagi, apa ada yang kurang jelas bisa langsung tanyain aja, gak apa-apa. Kayak tadi untuk nanya apa aja, mungkin tadi ketinggalan ya, untuk siapa tadi, untuk Milmol mungkin ketinggalan tadi ya, pas aku lagi ngomong apa aja kain-kainnya, gak apa-apa, bisa tanyain lagi. Pokoknya yang ketinggalan langsung tanyain aja, misalkan kalau gak komen ke aku ketinggalan atau aku ketinggalan nih, bisa jelasin lagi gak apa-apa, nanti aku jelasin lagi. Oke, mungkin udah jelas ya apa gimana, apa mau diulas lagi. Pokoknya kainnya berbagai macam, tapi yang gak bermotif ya. Pokoknya itu kayak dari Amadisium, pokoknya itu parah, itu kan harganya lumayan ya. Terus itu dapet misal, pokoknya dapet harga khusus kepalanya. Ini tuh berbagai macam, ini yang ada di depan aku ini semua kain sel. Tapi masih ada lagi, masih banyak lagi. Pokoknya jangan ragu, jangan risau, ini masih banyak lagi kain selnya. Itu kain selnya, nah, cuma lagi kita susun biar kain selnya itu bagus ya, jadi disusun. Jadi nanti kalian tinggal lihat di situ, tinggal nomor-nomorin, jadi nanti bisa sepesan mau nomor berapa, nomor berapa, misalkan nomor 20. Nah, nanti kita kasih, nanti kita tinggal di order aja. Oke. Apa ada yang kurang jelas gimana? Kalau misalnya itu pokoknya, oh ya, aku ulangi sekali lagi. Jadi Jabertext ini untuk kali ini mengadakan bongkar sel. Jadi dari berbagai macam kain itu, nah yang sisa-sisanya di sel gitu. Maksudnya sisa
itu bukan berarti apa ya jelek gitu, bukan berarti kualitasnya udah enggak ini gitu. Sel itu masih bagus. Sel itu beda ya sama bekas. Kalau sel itu ibaratnya kain yang tadinya gulungan, terus sisanya gitu, misalnya sisanya ada 1 meter atau 2 meter gitu. Nah itu kita jadiin sel. Dan untuk sel ini yang di bawah 5, yang di bawah 5 meter ya. Gue yang di bawah 5 meter itu berbagai macam, antara 4 atau 5,5 atau yang 3,5 atau 3,75, bahkan sampai 0,75, itu semuanya ada. Dan itu semuanya di sel dengan harga yang khusus dan berbagai macam kain polos. Oke. Gimana? Apa ada ini lagi? Nah, dan untuk harganya bisa nanti dilihat di Facebook ya, di link Facebook. Buka nanti Facebook, cari Jabertex, nanti di situ kita masukin untuk link untuk kain apa aja, warna apa aja, dan harganya dan ukurannya juga. Jadi jangan khawatir, jangan risau. Dan aku ulangi lagi, aku ucapin selamat untuk 3 orang pemenang giveaway. Pokoknya ditunggu aja hadiahnya lagi dalam perjalanan. Dan untuk yang belum menang giveaway, jangan takut, karena Jabertex masih banyak kejutan lagi. Masih banyak banget kejutan, banyak banget, masih banyak apa ya, giveaway yang bakal dinanti-nanti gitu. Jadi giveaway-nya gak hari ini aja, gak hari kemarin aja gitu. Di masa yang akan datang, kayak entah mungkin itu besok, entah mungkin itu lusa, atau entah mungkin tanggal berapa, pasti akan ada giveaway. Makanya biar gak ketinggalan, untuk selalu ikutin kegiatan dari Jabertex. Dan untuk gimana sih cara untuk mengetahui kegiatan-kegiatannya kan, otomatis kita harus nge-follow, terus kita harus berteman, dan kita harus subscribe. Dan untuk berteman otomatis kita berteman di WA, berteman di Facebook, berteman di atau follow di Instagram, follow di Shopee, follow di Lazada atau di Bukalapak atau Tokopedia, itu semuanya kita ada. Dan untuk subscribe kita juga tersedia ya di YouTube, kita juga dan kemarin juga kita sempat upload beberapa video di YouTube, dan semoga videonya bermanfaat. Dan itu kemarin aku sempat upload cara untuk menjaga kain kesayangan. Tentunya itu kemarin aku bikin kain rayon kalau salah. Jadi cara untuk menjaga kain rayon kesayangan Anda biar kesayangan bunda biar nggak cepat rusak, itu kalau misalkan kepo gimana cara menjaganya bisa langsung buka aja di YouTube, cari Jabertex itu juga ada. Dan alasan kenapa harus pakai Armanisil, jadi kenapa kita harus pakai Armanisil itu juga ada. Jadi ada beberapa alasan. Okay. Ya untuk Bubin, mungkin ada yang mau ditanyain karena baru bergabung ya, takutnya nanti bingung atau gimana, jadi bisa langsung tanyain aja, bisa langsung komen lagi apa yang masih buat, apa yang kurang jelas. Di Facebook ya. Pokoknya aku
satu ini readingnya ecer ya, jadi bisa berapa aja, mau misalkan 0,5 atau 0,5 atau mau apa, mau 1 meter, mau 2 meter, kita 1 meter kita insya Allah. Oke, mungkin segitu aja dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, jangan lupa ikut terus ikutin terus Jabertex agar tidak ketinggalan dengan kegiatan-kegiatan dan kejutan dan giveaway dari kita. Dan jangan lupa nih langsung dicek. Untung dulu untuk Sri Sumar sih rayon apa yang paling bagus? Sebenarnya semua rayonnya bagus ya, tergantung gunanya aja, mau motifnya bagaimana. Kan kalau ini juga rayon, ini motifnya gini, jadi rayon itu berbagai macam motif gitu, bisa langsung dicek aja. Jadi aku nggak bisa saranin rayon apa yang bagus, karena itu tergantung pada bunda sendiri gitu. Bunda lebih suka rayon dengan bermotif apa, misal garis-garis atau kotak-kotak atau bulat-bulat, itu semuanya ada, jadi nanti bisa lihat aja gitu. Dan bisa langsung kayak kita nyocokin, ini cocok gak ya gitu, misal ini gak ya, dan untuk modelnya, nah gimana pun misalkan rayonnya yang bergaris-garis atau yang kotak-kotak, nah itu bagusnya dipakai buat apa ya gitu, bagusnya dibutuh buat apa ya, dibuat gamis atau di mana, nah itu tergantung dari bunda-bunda sendiri gitu. Jadi semua rayon itu sebenarnya bagus. Dan oh iya, sebenarnya aku nyaranin untuk yang rayon Zara ya. Cuma kan sekarang udah tinggal dikit nih, jadi yang sisa cuma ada Dusty Pink sama Peach. Nah itu kalau kata aku tuh rayon Zaranya adem ya, adem banget, dan luar dalamnya adem. Itu kalau menurut aku, tapi kan menurut bunda bagaimana, rayon apa yang bagus. Oke, mungkin segitu aja video dari aku, dan jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel YouTube Hijabtex, follow Instagramnya, dan follow di Shopee, di Tokopedia dan lain-lainnya, dan juga jangan lupa berteman di di Facebook biar nanti nggak ketinggalan dengan info-info. Dan kan kadang aku kalau misalkan di YouTube suka ngasih tips-tips